I kan ada janji dengan you kan. Sebagai penjaga you, I rasa Johan patut tahu kot hal ni. Yelah, I tak naklah nanti dia tertanya-tanya pasal ni sebab you pun kena follow up kan. I hope you faham ke? Nurul, saya tak nak dia rasa sedih. Saya rasa bersalah sebab dia dah banyak sangat tolong saya. Boleh tak tolong jangan beritahu dia? Oh, I dah beritahu. Tak apalah, you jangan risau sebab... Jangan risau. I kan ada. Eh, I akan uruskan semuanya. Terima kasih, Nurul. Sama. Cikgu Nurul. Ha, asal? Waalaikumsalam, Adli. Ada hal penting sikit nak cakap pasal Rahimah. Apa dengan Rahimah? Tadi saya bawa dia pergi klinik jumpa doktor. Rahimah dia ada masalah perempuan yang besar sikit. Dia ada penyakit sikit. Serius macam mana tu? Rahimah akan mati ke? Astaghfirullahaladzim. Tak, bukan macam tu. Imah sihat je. Nurul, macam mana keadaan Imah? Emang okey. Lepas solat, doa. Lepas tu Jahar call, Ima rasa lega sikit. Baguslah kalau macam tu. Ima kena kekal positif tau. Sebab kisah Ima ni nanti boleh jadi sumber inspirasi dekat ramai wanita kat luar sana yang ada nasib sama macam Ima.